kilometer 44,5 ya, 45. Saya kira segala sesuatu baik dalam kegiatan pergantian tahun ini, utamanya konsep-konsep yang sudah kita siapkan dari Mabes Polri, kemudian dari semua Polda, termasuk Polda Jawa Barat, Polres Bogor, dengan semua perkuatannya, tentu kita akan mengamankan malam pergantian tahun. Kemudian tempat-tempat yang menjadi idola masyarakat kita, di mana masyarakat kita ingin menikmati segala sesuatunya di sana, menjelang pergantian tahun ini, khususnya acara puncak nanti, mulai jam 11 sampai jam 1 saya kira, setidaknya selama 2 jam itu, masyarakat kita akan fokus utamanya pada area-area yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan perkuatan pengamanan. Tentu di Jawa Barat ini khususnya puncak ya, adalah menjadi harapan kita semua untuk menjadi aman, tertib, lancar. Kemudian dari Gadok sampai ke puncak, ya, puncak pas itu sudah disiapkan pengamanan-pengamanan dengan cara yang lebih baik. Kemudian rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga paling tidak pada pukul 18.00 nanti semua sudah menjadi steril itu. Arah yang ke puncak sana hanya yang ada nanti pejalan kaki, kemudian sepeda. Memang sudah disiapkan konsepnya untuk car free night pada kawasan-kawasan itu.